Maka dengan adab yang mentahwariskan ilmu, kemudian beramalkan ilmu yang kena, maka yang lainnya akan gerupak-gerup. Jadi hanya guna harta ini yang akan gerupak cipta sebab ilmu dan amal dengan ilmu tersebut. Bahkan yang lainnya gerupak itu bisa merupak sebuah jabatan ataupun popularitas yang baik. Dan dengan sebab ilmu gerupak oleh tahun ini juga akan diterima oleh masyarakat dan akan diterima oleh guru lain. Maka lagi yang berarti ini 20 rupiah sisi anu yang boleh zaman kebaikan dunia itu, yaitu popularitas, kemudian kebaikan akhirat juga itu, yaitu diamalkan ilmu yang kau perlu. Sedangkan harta menjadi tinggi oleh tanah ya, artinya mungkin akan lebih dari waktu dekat. Lebih dari waktu dekat sama dengan keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Anak lupa, keuntungan akhirat melupa halal. Kedekatannya yang aman adalah keuntungan dunia mudah. Harganya punya popularitas, dicintai oleh orang lain. Dua-duanya tidak akan ini apa-apakan karena harta yang lupa oleh Zainu melalui wali Zainu. Harganya pada waktu dekat. Habis tinggal di penulis kitabnya pernah diuji, diuji tentang masalah harta peka. Tapi ini berlaku bukan untuk dia bukan mandu, tapi umumnya lagi. Kibar yang diuji tentang masalah harta peka pernah wadinya ternyata harta yang koleksinya dari orang luar. Hanya nilai kebaikan itu, nilai keberkatan dia, bukan kebaikan, hanya nilai kebaikan, nilai keberkatan. Ada yang bernama harta yang itu dari usahanya. Yang ada usaha hanya usaha hari ini. Tapi usaha dari burung yang meninggal. Apakah juga ada usaha dengan apakah anda berikan kepada anda alatan ini bagi tapi ini kau nanti lagi ya. Warubah makan dan warubah basilan ini yang ada waras ini wajib. Alatannya pokok karena bisa jadi burung yang meninggal pun yang meninggalkan ada warisan ini terlihat. Kerik terhadap pertama lainnya, maka lebu kubah ada menjadi yang kerik untuk burung lagi maka lebu kubah. Yang alasan yang menyerupai ini pokok sampai hadanya ada berada berkah. Tapi yang berlaku kegemendu, kegemendunya menurut hasil dari walaupun uji coba dari burung dari penulis kitabnya. Ya, dari sisi pandangan Bunda tahu dan Bunda tahan bisa mandu. Ya, Pak? Yang berlaku untuk umum. Itu boleh ya, ada yang orang ganti. Aduh, ini apa kau boleh lupakan? Karena cuma saya rasa itu ya. Karena raya rasa kasih saya. Maka aduh, ini lupakan dan untuk keturunan. Urut dan sebuah mana saya yang ini sudut pandangan yang hidup. Umar dengan anak tuan lagi. Jadi enggak dengan mana maka dia kalau ini sudah benda dari ulu ini maka kedekatan ini ngawana dia. Jadi karena mudah posisi ulu itu posisi awam. Karena dia posisi awam kedekatan ngawana dia memang takut ikut rot ini memang dalam sempurna yang mendeng rayu kasih sayang terhadap rumah dan ini curut. Soal penelitian menyuruhnya berarti saya berada di rumah adalah kata maka yang gua di sini. Saya mau kebahasan yang setia ini. Memang gak kali kan pembahasan yang lalu pada ini. Bukan karena ini sudah terhenti di luar anak setia bukan hanya yang beri kegagalan dan sebagainya. Ini pihak area yang hijau. Memang disampaikan dia boleh kita juga dengan pembahasan yang kali itu. Lagi ada yang hanya perlu untuk ya bagi burung-burung yang tanya, tidak perlu yang terlalu. Bila memang buka lagi, bukan kat anak cak, kalau anda bukan kalau mula meninggal, maka anda buka. Bahkan nampakan tersedekah satu dinar, tersedekah satu dirham di masa matahari lebih baik daripada sedekah 1000 dinar setelah meninggal.
nilainya ada uang perak. Nilai ini lebih murah daripada nilai dinar. Dinar ada uang daripada dirham. Artinya apa? Batu ini lekat dengan orang ini lebih baik daripada amalan di pula leorong yang ada udah lebih dekat pada hutan. Kan nanti itu apa boleh jadi lebih Wedi ada pelakunya. Kemudian mungkin asalnya radhiyallahu anhu jangan mengundiara dan hukum dia kubur Muslimin. Kullu qalil amalan liqawlihi sallallahu alaihi wasallam zuhru al-qubura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Di antara akhlak-akhlak dan sikap para ulama sudah musallif adalah menziarahi kubur-kubur orang-orang muslim. Karena beramal dengan hadis Nabi zuhru al-qubura ziarahi la kubur fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Karena ia akan mengingatkanmu tentang dirinya adalah diri oleh Muslim dan Imam Tirmidzi. Wahada qalu man ya'malu bihi al-an min an-nas. Dengan akhlak ini sedikit sekali masa sekarang orang yang mengamalkannya. Wa in waqa'a annahu dakhala turban fa laysa fi dukhulihi i'tibar. Dan apa yang terjadi kepada mereka saat ini itu memasuki perkarangan kuburan tidaklah yang mereka lakukan untuk mengambil i'tibar. Innama dzalika li amrin 'adi. Dan itu yang mereka lakukan karena persoalan ada. Jadi akhlak ulama dalam hal ini galak orangnya mengunjungi kuburan. Kubur orang itu lah. Terkadang menginap kuburnya kan menjadi kegiatan sebagai amal ibadah ziarah kubur. Tapi ziarah kubur orangnya untuk mengambil i'tibar. Ya, ada buat kubur. Ya, kubur itu perenungan. Ibang keadaan tanya untuk temati kadang-kadang. Namun yang tadi yang dilakukan di para ulama-ulama salafus salih. Karena hari kami ziarah kubur agar mengingatkan tanya kepada akhirat. Karena adanya hari ini bukan yang kerja. Kaya menelan kubur je ada. Ya, kubur itu perenungan. Tafakur tentang keadaan. Bukannya bagaimana dalam kubur dan ibang keadaan urunan. Yang diceritakan dari penulis kita ini bahwa kegiatan ini hanya di hidung. Tapi kaki burung yang memang lagi yang galak-galak ziarah kubur. Ya ziarah kubur, kubur keluarga saja. Kubur burung Islam, siapapun burung yang kami ini ziarah ini. Dan putra yang terjadi di jenuh. Ini nanti mau burung ke siapa perkara kuburan. Tapi kalau kita ini mana? Karena yang tidak ada, kadang-kadang bukan menjadi hal kebiasa bahwa dalam waktunya urus daerah kubur. Gede yang daerah puasa, daerah kubur, daerah raya, daerah kubur, raya, daerah kubur, kubur ini yang urus sih. Nah ini hanya menjadi adat pada kendala, cuy terjadinya. Daerah kubur ini bukan itu nih. Ada baca doa dan ada kirim pahala kuburnya. Ada doa kuburnya mutlaman. Pada zaman kubur macamnya cuy tak jadi. Memang Nabi sampaikan zuhrul kubur apa inilah kita kirimul akhirat. Tapi cara mengamalkan ini beda. Di ulama terlebih sekali urung tanda-tanda apa? Di daerah kubur tegukannya begini daerah kubur dunia akhirat. Memang dari daerah kubur bisa mengingatkan kita tentang perwalian akhirat sehingga keimanan dan kekhawatirannya terhadap kita kubur lebih dimarahi. Tanya daerah itu hanya sekedar untuk mendoakan urung dalam kubur, saja kubur burung alim cuma sekedar untuk ada makan burungnya dan minta berkah. Burung tadi apa ini? Mau burung tadi, mau bukan burung tadi, burung dikenal dan tidak dikenal, tetap berziarahi kubur. Untuk mengambil iktibar, dia jauh kubur tadi, itu ingat, dia sudah sanih lagi. Dia jauh lagi doa-doa, lelah pahala, kemudian dia bilang ada, berarti akhirnya harus tercapai. Jadi jauh kubur lagi. Tahu dunia lagi orang tinggal, tahu kerumun, kadang-kadang pakai mati, kemudian nanti ini tinggal di mana. Akhirnya dia untuk dewi dunia, kadang-kadang orang dapat, dia malam, atau kira-kira. Jadi ini yang diingat-ingat lalu dicari di bar, sehingga membuat dunia semakin bersemangat dalam beribadah. Dan contoh kebiasaan-kebiasaan guru-guru di masanya jarang itu seperti ziarah mereka bagi main pada awal-awal Jumat. Jadi menunjukkan bahwa di masa ini
God, karena God maka ini jadi mat, jadi mat. Di daerah kubur pak, orang jangan. Tapi hanya sekedar daerah kubur kan yang untuk mengambil fadilah di daerah kubur orang jangan untuk kirim pahala guru meninggal. Hanya benda. Sedangkan kibar-kibar yang menjadi pelajaran-pelajaran akan terjadi dalam hubungannya. Tuhan juga tengah. Tapi kurung memberi hasil terhadap kurung yang diarah kurung. Yang paling itu diarah kurung untuk mengambil manfaat. Kemudian lebih-lebih lagi, jika mereka mempunyai hak pada ziarah kubur tersebut seperti anaknya ataupun ayahnya yang sudah mati. Bahwa gharadu akharu adinabinan itu adalah maksud yang lain yang tidak berhubungan dengan ziarah kubur. Jadi dahulu muda bukan ziarah kuburnya ini, bukan ziarah kuburnya ayah. Jadi punya persoalan ziarah kubur artinya adalah bukan tujuan pokok dari ziarah kubur. Tujuan pokok dari ziarah kubur adalah untuk mengingatkan ini tentang akhirat. Ini tujuan pokok. Tapi dahulu ziarah kubur karena tujuan pokok daripada yang bukan nama kulai bukan mengenai karena ayah memang bijak ini. Tak meninggal, kemudian dia lah kirim pahala juga katanya. Tapi walaupun tujuan pokok yang harus kubur sampai teringatnya kepada persoalan-persoalan akhirat, kapurunya, kapuru jika tidak membuat ini lebih motivasi untuk walaupun motivasi ini untuk bersemangat dalam beribadah. Wakana asharu manarawiku amilan bihadil khuluq sidi al-Syekh Muhammad bin Annan kana rahimahullah ta'ala yadunul qurafa kulayya minjumahan. Maka aku sampaikan yang menulis kita ini bahwa orang yang terakhir yang pernah saya lihat yang mengamalkan tentang akhlak ini adalah Sidi Syekh Muhammad bin Annan. Beliau setiap hari Jumat selalu menziarahi perkuburan. Fakana yaduru man arafa minal maut minal aqwat wa man lam ya'raf. Ia akan menziarahi siapa saja, baik orang itu dikenal maupun tidak dikenal. Wakana 'indama yara al-qubur yabki. Ketika ia melihat kubur, ia langsung menangis. Wa yaqulu ya barakat wa yaqul la yawma ja'a dhikru alwar ridu fi dhalika yang membaca zikir yang murid kemudian dia berkata wa ma minhum ahadun illa wa huwa yashtahi ay yusalli rak'atayn idalah di antara mereka itu melainkan yang diinginkan bahwa ia bisa melaksanakan salat dua rakaat dan mengucapkan la ilaha illallah walakum sekali fastaghnimu umrakum maka kalian telah menghabiskan umur. Jadi ini disampaikan oleh pemilik kita ini. Urung yang terakhir yang pernah yang kalian punya kebiasaan ziarah kubur yang gak amalkan ziarah kubur memang untuk mengingatkannya kepada orang kiraan kan Syekh Muhammad bin Anas. Yang ini kata orang dengan kajib ke kegiatan ibadah ziarah kubur dan mendengar kubur kejah enggak perlu dengar ini kuku yang kejah juga yang penting kan urung telah buku urung yang berdiri ada pun dengan berdiri yang kaya ada kedua buku kata kisi tapi bahkan yang berundungkan keadaan roh ini tak ada menyawa dengan jadi ini ini kaki dia buku baca yang dikir yang kawari tidak pernah boleh dikir dia baca kini pahala di gunung buku dan buku itu yang awak roh yang kami gaya yang mandu menginginkan untuk main buku main enam dua raka. Ini ke guru pun lebih kerau. Ada orang yang kena mengingat ini pasti mandi menginginkan untuk main buku dalam main enam dua raka. Awak berapa? Awak berapa mandi dah? Awak berapa mandi dah guru guru ni? Dia kena mengingat dia kan awak berapa main buku main enam dua raka. Awak untuk main kelas ada mah oleh pun tiga. Ini ke guru lagi. Tiada yang mana boleh kabin kan yang kabin umum madu kan tu ada yang keinginan waktu yang ada dalam buku ya. Jika ada dalam buku lebih tak keinginan tu bukan dalam buku dalam dalam buku juga. Nudeh nudeh ada yang keinginan dalam buku yang ada buku kabin kan yang kabin umum ke kan ada yang harapkan waktu dalam buku. Memang buku boleh buku lebih kedar
Drong ya. Maka gara-garanya sama semangat dan ingin tunggu ya. Orang Abu wa kana Yazid Ar-Raqashi rahimahullah ta'ala pernah berkata, Yazid Ar-Raqashi pernah berkata, kebiasaan daripada Yazid Ar-Raqashi, idza dara al-maqbarah yabki. Maka dara buka dingin. Wa yakuna yang berkata, laita sya'ni bi ayyi a'malikum iqtabattum wastabshartum thumma yasrahu kama yasrahu thur. Yazid Ar-Raqashi maka dara buka dingin. Ini kan bukan kuburan ji, dekli baka dekli. Ya uji. Tapi yang kan kubur uji, tidak kubur lain sekali, bukan dekirnya. Dia mudahkan, mudah dekir lagi. Alangkah buruknya bulu-bulu yang ada di buku. Alangkah ruginya dari apa saja amalan kamu yang telah membuat engkau cemburu dan engkau merasa bahagia. Jadi dekir bahwa mudah ya amalan-amalan yang kalian kubur yang memang membuat urung dron itu bahagia amalan yang kami kuburnya. Itu tu penghuni kubur. Udah ni orang amalan-amalan ni makan kubur yang itu bahagia dron lagi. Lebihnya turah juga dia mau udah lagi turah. Kubur lagi turah ni mau ni mau ni ni lagi tu. Oh ya turah kri 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 ni lagi. Lebihnya kri kri uberia. Okey kalau kri kri ni kerana emang yang pingin tu dron tu. Putra yang akan terjadi itu untuk dari ini putra yang dibahagiakan mungkin itu untuk meninggal yang amalan-amalan sekali buku di masa dunia. Okay, ini undang, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.